Baik, pemirsa, kita masih ada waktu sedikit lagi untuk Anda. Jadi saya akan memberikan waktu ini untuk teman-teman yang ingin bertanya. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan dulu ke Pak Ridwan Mumu. Terkait dengan jaminan hidup dan dana santunan duka. Seperti apa, Pak? Teman-teman ini kan menantikan ya, Pak. Ya, Bapak tadi mengatakan bahwa memang sudah ada, sudah akan diberikan. Kemudian prosedur yang harus dilengkapi oleh masyarakat. Apakah ada? Seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, dana untuk jaminan hidup yang dianggarkan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan menggunakan dana DSP, dana siap pakai yang merupakan hibah luar negeri, itu sudah ditransfer ke kementerian. Dari kementerian sudah akan mentransfer ke Dinas Sosial. Yang jelas, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk segera membuatkan SK dari Pak Bupati dan Wali Kota, nama-nama, by name, by address, mereka yang tinggal di Huntara, baik Huntara PUPR maupun Huntara NGO. Semua akan dibayarkan dan instruksi Bapak Wapres dibayarkan sebelum masuk bulan puasa. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ridwan Mumu dan Bapak Bupati Sigi, boleh ditaruh di bawah aja mic-nya. Saya tahu pemirsa masih banyak sekali masyarakat di sini yang ingin memberikan pertanyaannya untuk Bapak Ridwan Mumu dan Bapak Bupati. Gimana, kita masih punya durasi untuk itu? Gimana, Pak? Satu lagi terakhir ya, satu lagi terakhir. Baik, silakan satu aja mungkin digabungkan aja, Ibu. Silakan langsung aja. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja Pak, setelah kami dengarkan paparan yang telah disampaikan, yang menjadi pertanyaan saya yaitu mengenai penundaan kredit atau pemutihan Pak, terutama bagi kami korban gempa yang ada di sini Pak. Yang jelas hutang piutang itu Pak tetap akan kami bawa mati Pak. Ya, ya. Ibu, pekerjaannya apa Bu? Ya, saya Pak mengajar di SMA Negeri 8 Bora. Ya, PNS Pak. Ya, tentunya Pak yang saya pertanyakan bukan untuk saya pribadi, tetapi bagaimana warga yang lain juga, bukan hanya sebagai PNS, ya, tetapi baik. Semua warga yang terdampak bencana. Ya, ya mungkin kasih, Pak. Ya. Satu lagi masih ada? Boleh katanya satu lagi dari Pak Bupati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya sangat bersyukur ya. Dan bangga pada hari ini bisa mendengar langsung penjelasan dari pemerintah, terutama Bapak Bupati kami, Bupati Sigi, tentang keberlangsungan hidup masyarakat yang tinggal di Huntara ini. Ya, langsung ke pertanyaan. Ini simpel. Apakah selama 3 tahun ke depan nanti para penduduk Huntara ini masih akan terus menerima bantuan dari pemerintah? Baik. Itu saja. Itu ya, terima ya, kasih. Terima kasih banyak. Silakan Pak. Ya, untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan pemutihan utang. Ya, pertama tentu pemerintah melaksanakan semua ini melalui dasar-dasar dan mekanisme. Ada undang-undang OJK, ada undang-undang perbankan, ada kebijakan berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, kemarin kalau tidak salah, yang sudah dilakukan itu kalau tidak salah di penundaan di 3 bulan ya, kemudian di penundaan 1 sampai dengan 3 tahun kalau tidak ada, itu yang dari OJK langsung ya. Kemudian tentu sebagai kebijakan yang ada ini, kalau bupati ini, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi itu tidak punya kewenangan untuk mengatur ini, karena ini terkait dengan undang-undang perbankan. Kewenangannya itu di Kementerian Keuangan itu sendiri, di perbankan itu sendiri, di OJK itu sendiri. Ketika mekanisme itu diatur, saya pikir pemerintah kabupaten tidak punya uang untuk mengatur itu, ya. Saya pikir itu. Kemudian nanti untuk jadup tadi, apakah selama sekian bulan ini kami akan tetap seperti ini selama 3 tahun? Sebenarnya kalau kami sih tidak ingin harus seperti itu. Karena ada tahapan-tahapan, ada upaya kemandirian. Nah, namun memang sebagai pemerintah tentu harus memperhatikan juga seperti ini. Nah, tentu untuk hal-hal tersebut terkait dengan jadup dan lain sebagainya ini urusan nanti di Kementerian Sosial. Nah, makanya hari ini juga hadir kanda saya, Pak Ridwan Mumu, dia mungkin yang lebih berhak untuk menjawab itu. Ya, saya serahkan ke Pak Ridwan. Ya, yang jelas, untuk dana jaminan hidup adalah hibah luar negeri yang dananya berada di BNPB dan sudah ditransfer ke Kementerian Sosial. Sedangkan santunan duka
itu berada di anggaran di Kementerian Sosial yang namanya Babun, belanja anggaran umum nasional negara. Jadi alhamdulillah mungkin itu sudah dananya sudah siap. Tinggal kesabaran dari para ibu-ibu dan bapak-bapak yang berada di Huntara. Semua kami pemerintah akan memperhatikan ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang penting ibu bapak berikan kepercayaan kepada kami, kepada bupati, kami akan bekerja dengan ikhlas. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak bapak ibu yang sudah berada bersama-sama dengan kami, walaupun kita melihat suasana kondisi kita saat ini memang tidak kondusif ya, hujannya lumayan, tapi saya berterima kasih, kita kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya yang masih bertahan. Bapak Bupati Sigi, terima kasih. Pak Ridwan Mumu, terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Pastinya kami akan hadir lagi, Dialog Sultan Bangkit akan kembali lagi ke Sigi. Kami akan hadir lagi di Huntara lainnya, mendengarkan langsung seperti apa warga yang ingin berbicara langsung dengan pejabat-pejabatnya yang ada di Kabupaten Sigi, misalnya seperti itu. Nanti kami akan hadir lagi pastinya. Sekali lagi terima kasih untuk dua narasumber kita. Boleh kita berikan tepuk tangan, boleh berdiri Pak. Ya pemirsa, terima kasih untuk Dialog Sultung Bangkit hari ini. Kita bercerita apa saja masalah di balik Huntara. Masih ada banyak sekali masalah di balik Huntara. Tapi pastinya dari pemerintah daerah berharap agar para warga pengungsi dan penyintas bencana tetap kuat dan punya keinginan untuk lebih mandiri ya Pak ya ke depannya. Karena pastinya itu bukan hanya akan membantu Anda, tapi juga akan membantu kinerja dari pemerintah daerah. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang menyaksikan Dialog Sultung Bangkit dari Huntara Kabupaten Sigi hari ini. Saya Lunggi Gerin, saya pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.